kawasan hutan. Jadi memang cantik lah. Tempat tenang, damai. Suasana hujan petang hari di Mulu Marriott Resort. Jom kita tengok cuaca hujan. Nak lepak kat luar pun tak dapat. So, tengok hujan di kawasan hutan. Depan saya tu ada sungai. Depan tu sungai. Besok kita punya program, kita akan hiking ke Clearwater Cave dengan Deer Cave. Ada dua gua yang kita akan pergi hiking besok. Mungkin perjalanan dalam satu hari. Saya tak pernah pergi, tak pernah sampai lagi. So besok first time. Besok pagi pukul 7 akan bergerak naik boat. Lokasi pertama Clearwater Cave. Lokasi kedua di Deer Cave. Siapa-siapa yang pernah sampai Mulu mungkin tahulah. Mungkin dia dekat dengan apa ni, Taman Negara Mulu lah, Taman Negara Mulu. Okay, so untuk update hari ni, hari kedua di Mulu Marriott Resort. Malam ni kita di Marriott Mulu. Marriott Mulu Resort. Cuaca hujan malam ni. So kita jalan lagi tengok suasana malam. Dengarkan keheningan malam yang bunyi unggas-unggasnya, bunyi ungkanya. Ungka tak apa dengar lah, tapi kita dengar bunyi unggas-unggas, bunyi hujan. So, tenang-tenang tempat ni. Kalau ada yang nak honeymoon ni sesuai tempat ni. Memang best lah. Kalau honeymoon lah. Untuk orang kahwin, untuk orang bujang tak dapat lah. Kita tengok kat tepi. Dia laluan dia ni ada lampu sebenarnya, tapi tak cukup terang. Dan kalau jalan waktu hujan, licin. Kalau waktu tak hujan pun dia licin juga. Kena hati-hati sebab dia berlumut. Ni blok 8. Sebelah kanan ni blok 8. Saya punya blok depan lagi. Pokok-pokok kat sini memang semua dijaga lah. Memang tak diusik. Kalau kita tengok pokok-pokok kat sini kan, memang okey lah. Satu yang saya rasa kagum lah tempat ni. Biasa kalau saya pergi hutan, kawasan hutan belantara, banyak nyamuk lah. Tapi dekat Mulu Resort ni, Mulu Marriott Resort ni, tak ada nyamuk lah. Duduk dekat lobby pun tak ada nyamuk. Itu yang best lah. Pelik kan? Tapi pelik tapi benar. Ni question back floor licin, hati-hati jalan malam. Besok macam tadi yang saya maklum tadi, besok program hiking ke Clearwater Cave dengan Deer Cave Mulu. Dua tempat kami akan pergi besok. Okay, sini pun laluan nak pergi ke guest house juga. Sini pun ada guest house. Ni guest house saya semalam. Saya dah tunjuk. Ada kat blok 10. Saya punya guest house. Bilik 217. Saya stay seorang. Stay seorang dalam ni.
Depan dia pokok buluh. Ada pokok buluh depan. Okeylah. Ambil kesempatan turun bekerja. Ada mesyuarat, meeting. Sekali ambil kesempatanlah kita berehat dekat tempat macam ni. Bukan selalu nak dapat peluang macam ni. Okey. Memang terbaiklah tempat ni. Tapi siapa-siapa kalau nak datang sini, dia punya harga dah keras sikit lah. Okey. Boleh menabung dulu. Okey, siapa nak masuk nak rehat, kita jumpa lagi besoknya program hiking.